banget karena kita sudah keliling-keliling bulan-bulan lalu juga. Kita sudah jalan-jalan ke masing-masing dealer dari Nasmo. Kok kayaknya udah lama banget gitu ya nggak ketemu, pada baru kemarin ya kita ketemu. Nanti yang akan dibahas dan diinformasikan lebih detail lagi tentang bengkel-bengkel Nasmoko mana saja yang akan tetap siaga, ya, akan tetap buka untuk memenuhi kebutuhan Nasmoko lovers, khususnya pengguna Toyota dan juga calon pengguna Toyota. Tentunya juga lengkap dengan, nih, saya tahu nih, ya, yang di dalam hati dan pikiran Nasmoko lovers. Promonya apa nih, Kak Cindy? Nah, ini nanti bukan saya yang menjawab, tapi akan ada pakar dari segala pakar yang akan menjawab. Tentunya jangan lupa tinggalkan dulu nih komen-komen di kolom komentar sekarang juga ya. Yang mau tanya boleh langsung tinggalin aja di kolom komentar karena kita lagi live sekali lagi di YouTube channel. Jadi jangan lupa juga untuk share link dari YouTube channel kami ke teman-teman, saudara, kerabat dimanapun berada bisa nonton sekarang juga ya. Dan tentunya akan ada banyak sekali yang kita bahas, tidak hanya dari promo tapi akan ada cicilan yang terjangkau banget untuk Agya atau Kalia. Hanya 2 jutaan nih katanya DP-nya. Sorry, untuk cicilannya ya. Kalau DP-nya 2 juta saya juga langsung beli ya. Untuk DP-nya ringan banget ini ya untuk mengawali promo hari ini. Ini katanya Agya dan Kalia itu DP-nya cuma 13 jutaan. Nah, gak usah kasih THR ke orang tua. Beliin mobil aja. Nah, terus untuk pembelian hari ini juga khusus untuk Nasmoko lovers ya, kita akan bagi-bagi di flash sale ini 1 juta rupiah. Plus juga kita kasih free administrasi 1 juta rupiah. Kapan juga lagi ya kasih THR ke keluarga, ke orang tua, anak-anak beli unit yang baru. Dan untuk detailnya tidak berlama-lama supaya lebih tahu mendalam ya apa aja promonya. Terus membahas tentang seputar bengkel itu seperti apa, langsung saja saya undang dari ini dari yang tentunya ini 2 narasumber kita spesial sekali. Kita undang yang pertama, Brand Manager Nasmoko Group, Bapak Citra Orto Prayunditya atau Bapak Dadi. Karena kita semua di sini tidak hanya saya dan Pak Dani tapi seluruh tim dan kru yang bertugas sudah rutin melakukan cek antigen ya, hasilnya negatif, tenang aja. Nah, oke, sore hari ini sudah bersama saya ada Pak Dani. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa. Pak Dani ini kelihatan bugar ya, lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Tinggal 2 jam lagi. 2 jam lagi. Harus tetap semangat. Tetap semangat terus ya. Nah, Pak Dani kita nggak cuma berdua nih Pak. Siap. Ada satu rekan kita juga dari bengkel yang nantinya akan menjelaskan lebih detailnya masalah permasalahan kendaraan. Oh, harus tuh. Mau lebaran kan? Betul. Jadi harus ada yang jelasin yang lebih detail lagi. Nah, kalau begitu Pak Dani langsung saya undang aja ya. Siap. Pak ya. Kepala bengkel Nasmoko Group, Bapak Benny Marta atau Bang Ben? Bang Ben apa kabar? Wah, sehat. Nah, yang penting sehat Kak Cindy. Boleh saya buka ya ini ya? Boleh. Kita sudah izin sama Nasmoko lovers juga ya. Tentunya di sini kita sudah cek hasilnya juga negatif. Makanya kita izin untuk buka masker supaya ngobrolnya lebih enak. Tentunya kita juga berjarak ya. Pokoknya saya ingetin juga buat Nasmoko lovers yang di rumah tetap terapkan ini ya protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, kita akan ngobrol lebih detail tentang bagaimana merawat kendaraan persiapan lebaran dan juga ada promo-promo menarik dari Pak Dendit dan juga dari Bang Ben. Tapi sebelum itu kita saksikan yang berikut ini. Thank you.
spesial. Di mana bulan lalu udah banyak banget kegiatan yang kita lakukan. Nah, tentunya ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setianya Toyota dan juga Nasmoco untuk dapat memberikan layanan Total Mobility Solution yang tentunya semakin lengkap lagi melalui program usership, ownership, sampai ke after sales yang juga semakin menarik dengan banyak benefit untuk pelanggan. Ini luar biasa banget ya. Nah, di usia yang ke-60 ini Nasmoco punya tagline baru. Masih ingat nggak yang di rumah? Nah, Nasmoco lovers nih pasti masih ingat. Nah, mungkin yang baru bergabung, saya kasih tahu nih. Tagline terbaru kami adalah mudah, lengkap, dan nyaman. Ada tiga ya. Yang pertama mudah. Mudahnya gimana nih Kak Cindy? Mudahnya adalah kalau mau beli mobil atau servis Toyota, ini prosesnya mudah banget ya. Karena didukung sama Toyota Value Chain di 24 cabang Nasmoco seluruh Jateng DIY. Bayangkan ya, ada 24, banyak banget. Yang kedua, lengkap. Mau pilih jenis mobil Toyota, line up produknya itu lengkap banget ya. Termasuk pilihan servis, general repair, body and paint repair, ini komplit semuanya ada. Saya ingetin lagi nih ya. Yang ketiga, nyaman. Tuh, nyaman ya. Kayak sama pasangan gitu, keluarga, nyaman. Semua cabang Nasmoco itu didukung lokasinya strategis, mudah dijangkau. Dan yang pasti terkhusus nih Nasmoco Karangjati nih ya. Oh, luar biasa ya Pak ya. Kita bisa lihat ini interiornya tuh bisa dibilang instagramable. Jadi kalau mungkin Nasmoco lover ke sini ya, enggak cuma nyaman, juga mau foto-foto seru-seruan juga boleh banget ya. Jadi ini udah kayak studio TV di kita sekarang. Saya ingetin sekali lagi ya, jadi ada tiga ya, yaitu mudah, lengkap, dan juga nyaman. Cindy, terima kasih juga untuk seluruh Nasmoco lovers yang ada di YouTube channel ini, Facebook channel ini. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Nasmoco lovers yang sudah memberikan kepercayaan dan kesetiaan kepada Nasmoco melalui pembelian dan pelayanan baik di area sales maupun di bengkel, di mana
ekonomi sudah mulai bergairah. Jadi banyak sekali Mbak Cindy, teman-teman yang sudah mulai memesan kendaraannya dari mulai bulan kemarin, Februari, Maret, April, hingga per hari ini pun juga sudah banyak sekali customer-customer yang sudah mulai melakukan SPK, dan kami ucapkan terima kasih sekali. Ini kami mempunyai banyak sekali hadiah undian yang dimulai dari pembelian di bulan Maret, April, Mei hingga Juni ini. 4 bulan ini kami ada hadiah utama yang luar biasa menurut saya adalah Toyota Sienta. Toyota Sienta dan juga ada undian-undian lainnya, ada PS5, ada juga televisi, dan juga ada berbagai macam voucher belanja. Gitu, Mbak Cindy. Wah, mantap banget. Jadi ini benar-benar penawarannya tuh sangat-sangat spesial ya. Betul. Bisa dibilang ini dari semua segmen ya. Mungkin dari yang mamanya, papanya, anaknya dapat semua. Betul. Gitu ya. Itulah kelebihannya Toyota. Karena Toyota itu semua segmen juga ada. Mantap banget. Lengkap. Makanya tadi kita bilang ya, lengkap. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Karena banyak banget yang nanyain ya. Apakah ini ada kaitannya dengan kebijakan diskon insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang kita sudah sounding dari bulan-bulan lalu juga ya, itu sebesar 100% pada periode Maret sampai Mei 2021. Ini benar nggak sih, Pak? Betul sekali. Jadi untuk kendaraan-kendaraan tipe-tipe tertentu itu sekaligus saya mengingatkan untuk Nasmoco Lovers yang ada di channel ini bahwa inilah kesempatan terakhir di bulan ini untuk PPNBM yang 100% yang didapat dari pemerintah untuk kelas-kelas tertentu seperti Avanza dan Toyota Aras, ada Vios dan juga Sienta, di mana hal ini bisa mempengaruhi harga kendaraan karena memang ada potongan pajak yang ada di sana, PPNBM barang mewah. Dan ini kesempatan terakhir untuk Nasmoco Lovers, silakan langsung kunjungi salesman atau wiraniaga terpercaya Bapak Ibu semua di seluruh Jawa Tengah DIY. Silakan berkunjung ke dealer-dealer terdekat di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian sehingga bisa langsung melakukan pemesanan kendaraan di sana, Mbak Cindy. Wow, ini luar biasa banget. Kita juga mau ingetin nih buat Nasmoco Lovers ya. Jangan lupa ini adalah momen yang paling pas buat beli mobil ya. Betul sekali, ya, betul sekali. Karena katanya bulan Mei ini tuh periode terakhir insentif PPNBM 100%. Betul. Enggak, Pak? Oh, betul sekali. Jadi bulan ini tapi untuk beberapa kendaraan tertentu ya. Jadi tidak semua kendaraan. Dan ini pas banget momennya. Bahwa sebelum Lebaran dan juga bisa dipakai untuk Lebaran, sehingga karena ini banyak pemesannya, saya harapkan banyak sekali teman-teman untuk segera menelpon, langsung diambil teleponnya, langsung diangkat untuk teman-teman wiraniaga di dealer terdekat di tempat tinggal Bapak Ibu yang ada. Mantep banget, thank you so much. Nah, ini menarik banget ya Pak Dendit ya, karena tentunya kan di sini sudah banyak yang bergabung juga di YouTube channel. Betul. Nah, kalau misalnya pengen tahu langsung informasi lengkap, boleh follow Instagram kita dulu ya. Siap. @nasmoco_world, nanti bisa DM ya. DM langsung, tinggalin aja misalnya nama, nomor telepon. Nanti teman-teman tim kami akan hubungin ya. Jadi kalau misalnya bingung, gimana ya caranya, ya udah langsung DM aja boleh ya. Nah, tentunya juga di Nasmoco Virtual Bazaar ini kita kan ada yang spesial tadi promonya. Jadi langsung aja boleh langsung datang juga ke Nasmoco Karangjati ya, Pak ya. Atau Nasmoco terdekat di tempat Bapak Ibu berada, boleh, ya. Yang boleh paling dekat mana atau yang paling nyaman di mana, silakan datengin. Kami masih melayani dengan sepenuh hati. Siap, mantap banget. Nah, tentunya ini juga banyak yang nanya nih, tidak hanya seputar promo, tapi banyak yang gini. Kasindi, ini kan musim hujan, terus cuaca lagi ekstrim banget. Kondisi kendaraan ini penting banget buat diperhatikan. Nah, kita langsung tanya aja dan kita akan langsung ngobrol sama pakar dari segala pakar. Karena ini kita butuh tips nih kayaknya nih, Bang. Nah, okay. Langsung kita tanya sama Bang Ben. Apa kabar, yes, Bang Ben? Sehatlah, tetaplah. Mantep banget. Nah, Bang Ben, ini banyak banget yang nanya tips cara merawat mobil yang praktis sebelum Lebaran. Karena mengingat waktu kan hanya seminggu ya. Betul. Nah, sama banyak yang nanya nih, ciri-ciri kalau mobil kita tuh kondisinya prima atau enggak itu kayak gimana? Silakan Bang Oke. Ben. Oke. Ya, Pak Cindy. Lebaran tinggal seminggu lagi. Ini saatnya memang kita datang ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman saat reunian. Nah, pada saat itu tentunya kita penting ingin dalam kondisi prima. Pas sekali Nasmoco saat ini sedang memiliki program mobil prima, maka liburan akan jadi istimewa. Nah, untuk itu pelanggan-pelanggan pasti akan worry nih, mau datang ke bengkel, mau datang ke tempat-tempat reunian, jadi bingung apa nih yang harus dilakukan. Nah, tentunya yang pertama
kita harus masuk nih, akinya oke nggak, sowak nggak, jangan-jangan nanti ketika di lapangan kita mau pakai, nggak bisa jalan. Kemudian kondisi hujan kayak saat ini. Nah, pada saat hujan kayak gini, apa yang harus dilakukan? Kita harus cek bipernya. Jangan jadi akan susah ketika bisa optimal. Nah, kalau seperti Kak Cindy nih, mager, males, nggak usah susah-susah, Kak. Datang aja ke bengkel Nasmoku terdekat. Karena di Nasmoku terdekat saat ini ada pengecekan free, gratis untuk item-item yang sifatnya persiapan untuk mudik lebaran. Termasuk ada pengecekan ban. Bannya itu akan kami lakukan pengecekan visual karena kami punya promo spesial, yaitu diskon sampai dengan 30% untuk harga ban yang ada. Dan selain itu masih banyak program-program lagi yang memudahkan bagi pelanggan untuk menikmati layanan-layanan di tempat kami Nasmoko. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wow, banyak banget promonya, luar biasa banget. Jadi tadi kalau misalnya mau cek gitu, check up, itu gratis di tanggal? Nah, untuk check up ini kami lakukan gratis sampai dengan tanggal 16. Sampai tanggal 16? 16, ya. Okay. 16 Mei kami lakukan pengecekan, dan khususnya meskipun saat ini ada larangan mudik, tapi kan kita nggak mau nih kondisinya ada apa-apa di perjalanan. Jangan khawatir, kami punya layanan siaga Nasmoko Home Service dan juga Nasmoko Emergency. Nah, Emergency juga kami lakukan selama periode lebaran yang ada. Selama periode lebaran ini dari tanggal? Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17. Oh, 17. Ya, kami siaga 24 jam untuk aktivitas bikin nyaman pelanggan-pelanggan Nasmoko Lovers. Ih, keren banget. Mantap banget, Bang Ben. Tadi berarti untuk gratis check up-nya ini saya sedikit review ya. Untuk gratis check up dari tanggal 10 sampai 16. 16, betul. Ya. Untuk diskon bannya tadi sampai dengan 30%. 30%. Iya. Yeah. Ayo, ganti dulu silakan Nasmoko Lovers ya. Dan ada ganti diskon lainnya. Safety item. Untuk rem, wiper, itu ada diskon-diskon spesial lainnya. Ada diskon. Jelasnya, silakan datang ke bengkel Nasmoko karena semua akan kami layani, kami akan jelaskan sehingga pelanggan akan merasa nyaman, mobilnya prima, liburan istimewa. Mantap banget. Jadi, boleh saya sedikit rangkum tadi, berarti promo-promo nih khusus nih untuk Nasmoko Offers ya, jangan lupa ya. Diskonnya ada tambahan lagi 10% untuk safety items ya, dari brake pad, AC, terus apalagi Sobeker. Yes. Nah, jadi ada banyak. Terus juga ini ready untuk Mea ya, Pak. Ini kan lagi baru kita sounding kemarin ya. Betul. Ini ready-nya 24 jam. 24 ya, jam. Ya. Dari betul. Tanggal 12 sampai 17 Mei, betul, Kak. Oke. Terus ada lagi untuk bengkel siaga yang sudah disampaikan juga sama Bang Ben. Itu bengkel siaga lebarannya tanggal 10 sampai tanggal 17 Mei. Kecuali tanggal 13 dan 14, Kak Cindy, ya kan? Lebaran dulu. Tetap. Tetapi jangan khawatir. Untuk Nasmoko Lover, meskipun kami lebaran, bengkel tidak buka, tim NEA kami siaga 24 jam. Karena karena yang namanya kondisi itu bisa kami siagakan, kami antisipasi. Betul. Kondisi dimanapun, ketika kami masih jangkau dalam 30 km dari bengkel terdekat, kami akan layani. Nah, mungkin ada pelanggan-pelanggan jadi khawatir nih. Kalau saya Semarang ke Purwodadi bisa nggak? Bisa kami layani. Kemudian kalau saya dari Semarang melintas nih ke Salatiga, gimana nih? Jangan khawatir, karena kami bisa saling kontak antar tim NEA kami. Oke. Jadi kami, antar tim NEA berkomunikasi untuk mempermudah semua pelanggan Nasmoko Lover. Jadi intinya kembali lagi nih, oke, bagaimana mobilnya prima, liburan jadi tetap istimewa. Gitu, Kak. Mobil prima, liburan istimewa. Luar biasa banget ya. Jadi sekali lagi nih buat Nasmoko Lovers, jangan lupa. Kita punya program tuh bagus banget ya, ada NEA dan juga NHS. Intinya ini adalah khusus untuk Nasmoko Lovers yang pengen menggunakan jasa servis dari kami ya. Betul, Kak Cindy. Tidak hanya di rumah, tapi juga mau datang bisa. Betul. Ya, Bang Ben dikit ya, tadi Bang Ben tadi. Jadi ada fenomena bagus juga nih, Mbak Cindy. Apa itu, Pak? Kan kita lagi nggak boleh nih, istilahnya mudik di luar Jawa Tengah di IJ. Yes. Jadi bolehnya adalah aglomerasi ya, Kak. Betul. Yes. Di lokal aja gitu ya. Nah, daripada gabut, kan kita juga nggak mau juga berspekulasi kita mau piknik ke sebuah pantai atau ke pusat perbelanjaan di mana di situ banyak sekali yang mungkin kita belum steril-steril amat gitu ya. Nah, bisa aja lo liburannya ke bengkel Nasmoko karena apa? Mobilnya sehat, tempatnya juga instagramable gitu. Betul. Di sini ada tempat area main buat anak-anak, juga kita sudah sediakan juga free minum gitu ya, sehingga daripada liburan jauh-jauh, liburan aja ke Nasmoko, oke kok, mobilnya sehat, kitanya juga happy. Mantap banget. Apalagi jangan lupa mungkin ajakin keluarga, ajak orang tua, adik, mungkin mertua, ipar, buat datang ke sini sekalian bagi-bagi THR-nya beli mobil ya. Banyak promonya. Nah,
nyambung ke Bang Ben lagi nih. Oke. Okay. Ini banyak yang nanya juga nih Bang Ben. Kalau tadi kan Pak Dadi tuh udah sampein, kalau beli beli unit itu dapat promo. Nah, ini kan nanya nih, kalau misalnya servis dapat hadiah juga nggak, Bang? Gitu banyak yang nanya tuh. Tentu dong Kak Cindy. Oke. Okay. Yang namanya Nasmuko di ulang tahun ke-60 pasti terbagi-bagi. Jadi nggak cuma penjualan saja, tapi kami di servis juga ada hadiah-hadiah khusus untuk pelanggan-pelanggan Toyota. Jadi okay, Nasmuko Lover masih bisa mendapatkan hadiah undian sampai dengan bulan Juni. Hadiahnya apa? Ada satu motor, ada PlayStation. Tentunya untuk Nasmuko Lover yang hobi ngegame bisa nih nikmatin PS itu. Kemudian nggak kalah penting nih, sedang kondisi pandemi kan banyak nih yang bersepeda, hadiah sepeda pun ada. Dan yang tak kalah pentingnya adalah voucher-voucher bagi pelanggan-pelanggan di seluruh pelanggan yang melakukan servis di Nasmuko. Tentunya yang pokoknya nggak ada ruginya lah datang ke Nasmuko. Mau penjualan, mau servis, oke sekali lah. Oke, itu dia ya. Sekali lagi Nasmuko Lovers, jangan khawatir karena promonya tidak hanya untuk yang melakukan pembelian unit, tapi juga yang melakukan servis. Nih langsung nanti tanya sama Bang Ben ya. Langsung dapat hadiah apa aja, dan juga bersama juga Pak Dadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut apa aja promo-promonya ya. Oke, tapi sebelum kita nanti lanjutkan, ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan tentunya, tapi kita ingetin juga buat Nasmuko Lovers buat boleh tinggalkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komen, karena tentunya nanti kita akan bacain ya. Jangan khawatir yang mungkin belum, pengen tanya gitu, gimana cara, langsung aja tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan, karena tadi ini juga udah banyak yang nanya ya, kita sudah bantu jawab. Jangan khawatir yang masih kepo gitu ya, masih ada Pak Dandit dan juga masih ada Bang Ben di sini ya. Kalau begitu kita akan lanjut lagi setelah tayangan yang berikut ini. Lagi di mana? Aku di rumah. Kenapa sayang? Sini dong, aku lagi di kafe deket rumah kamu nih. Kita lama banget nggak ketemu. Oke, nggak bisa deh. So aku hari ini mau servis mobil. Ih, kudet banget sih, kan ada Nasmuko Home Service. Hah? Oh iya juga ya. Ya udah deh, tapi kamu jemput aku ya. Manja banget sih. Ya udah. Nanti aku jemput kamu ya. Oke, aku tunggu. Bye, tunggu. Thank you.
Ini adalah layanan Nasmoko yang bernama Nasmoko Home Service. Kalian bisa melakukan servis dimanapun dan kapanpun. Mau di rumah, di sekolah, di kantor, dan dimanapun. Kalian bisa melakukan penggantian oli, engine tune up, technical check up, servis berkala, balancing roda, penggantian aki, kabin treatment, dan kabin air disinfektan. Layanan ini tersedia di seluruh cabang Nasmoko di Jateng dan DI. Gratis biaya kunjungan dan servis ringan. Untuk mendapatkan layanan ini, kalian bisa melakukan booking online dan booking via telepon. Segera hubungi Nasmoko terdekat di kota kalian. Thank you banget ya. Terima kasih, Bu. Iya. Lagi bersama kita bertiga. Saya nggak sendiri loh, ini tenang aja Nasmoko Lovers. Kalau biasanya ada sendiri, bertiga gitu ya. Nah, spesial sekali kita masih ada di Nasmoko Karangjati. Dan tentunya terima kasih banyak ya yang sudah banyak bertanya juga. Nah, saya sarankan nih, karena kita masih live di YouTube channel Nasmoko Lovers, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya, karena tadi banyak banget yang nanya di DM Instagram ya, karena followers kita tuh banyak banget. Jadi saya ingetin dulu nih yang sudah bergabung, terima kasih banyak, kita sudah mencapai 500 viewers sore ini. Thank you so much Nasmoko Lovers, luar biasa banget karena kesetiaannya dan loyalitasnya ya. Boleh sekali lagi, karena kita masih ngobrol-ngobrol nih, linknya di-share dulu dong ke keluarga, ke teman, ke kerabat, ke teman-teman yang mungkin lagi pengen tahu nih promo dan benefit apa yang akan disampaikan sore hari ini. Tentunya bersama Pak Din. Ini banyak banget Pak yang nanya, Pak. Sampai di DM ya. Sekali lagi saya ingetin, tanyanya boleh di kolom komentar di YouTube channel ini, oke? Nah, sesuai tema obrolan sore ini banyak banget yang nanya Pak Din. Spesial hari raya bersama kalian. Nah, promo apa aja nih yang spesial untuk Nasmoko Lovers? Apakah khusus pemberian kalian aja atau bisa untuk benefit di unit lain? Oke. Baik, Mbak Cindy. Jadi sesuai tema kita sore ini adalah kita bahagia bersama kalian ya. Jadi saya sambil bawa contekan ya, karena Kalia dan Agia ini spesialnya banyak banget. Programnya itu banyak banget sehingga saya harus sebutin satu-satu. Ini penting buat Nasmoko Lover. Kenapa? Karena benefitnya sangat-sangat banyak. Yang pertama Mbak Cindy adalah harganya istimewa yang pasti. Karena beberapa Agia, Kalia, dan Avanza juga diskonnya sangat-sangat menarik buat Nasmoko Lovers yang ada. Terus yang kedua adalah ada paket yang sangat menarik, yaitu angsurannya bisa 2 jutaan atau memilih dengan DP 13 jutaan. Jadi ini berlaku untuk Agia dan juga Kalia. Jadi kalau mau dengan DP cuma 13 juta, Bapak Ibu semua bisa membawa langsung pulang Agia dan Kalia. Kebetulan Agia dan Kalia insya Allah ready, ada di cabang-cabang terdekat di kediaman Bapak Ibu semuanya. Terus setelah itu ada free 1 kali angsuran untuk Kalia. Jadi kalian ini cukup istimewa sekali ya. Jadi karena ini mobil MPV idola terbaru untuk teman-teman Nasmoko Lovers semuanya, dengan 7-seater bisa keliling-keliling untuk berkunjung ke keluarga masing-masing. Dan juga kita juga ada free biaya admin 1 juta. Jadi ada dapat tambahan lagi, free biaya admin untuk yang kredit. Jadi ada Agia, Kalia, Avanza itu kalau kredit kita ada potongan lagi 1 juta. Selain itu, untuk 60 SPK pertama di hari ini yang mengikuti acara ini, kita juga ada flash sale 1 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian akan dikasih sebuah souvenir belanja sebesar 1 juta. Dan yang pasti, yang seperti saya sampaikan tadi di awal acara ini, bahwa semua pembelian di bulan ini kita akan mendapatkan kesempatan hadiah utama 60 tahun Nasmoko. Jadi kalau saya boleh bilang Mbak Cindy, bahwa saya beli 1 dapat 2 gitu ya. Jadi kalau beruntung dapat Kalia, kita bisa mendapatkan Sienta. Jadi ada hadiah utama Sienta, ada hadiah utamanya juga PS5 dan juga ada beberapa alat elektronik lainnya. Jadi menurut saya ini momen yang sangat-sangat spesial dan harus dimanfaatkan benar-benar oleh Nasmoko Lovers. Itu Mbak Cindy. Betul banget. Ini saya setuju banget sama Pak Dedik ya. No peres, no hoax ya, no tipu-tipu. Kalau kan kadang-kadang gitu Pak. Ya, oh gitu ya. Ya. Nah kali ini kita serius, kita beneran. Kita kasih promonya luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan ulang ya dari Pak Dedik tadi.
ini spesial di Fantastic 60 tahun Mas Poko. Bayangin, tadi ada 60 special customer ya yang melakukan transaksi atau pembelian. Kita kasih nih sepeda lipat, air purifier, tuh yang lagi diet ya, cocok banget ya. Soundbar kita kasih, PS5 buat lebaran di rumah bareng keluarga, tuh seru banget. Kita kasih juga TV LED 60 inch, cocok melengkapi PS5-nya. Dan juga kita bagi-bagi Toyota Sienta ya Pak ya. Ini mantep banget, kapan lagi kalau nggak bulan ini? Ayo ya, jangan tunggu lebaran, belinya hari ini kalau bisa ya. Karena momen kita masih ada minggu terakhir sebelum lebaran. Lakukan pembelian atau transaksi di minggu ini, dapatkan banyak banget promonya. Luar biasa banget, itu dia untuk promo dari yang sudah disampaikan Pak Dandi. Tapi tentunya ini kita juga pengen ngobrol lebih lanjut sambil mengingat kembali ya layanan terbaru dari Mas Moko. Kalau mungkin bulan lalu kita udah sempat bahas dan mungkin ada yang baru tahu juga, ini adalah satu layanan terbaik dari kami, namanya adalah NHS atau Mas Moko Home Service. Yes. Mau tahu? Langsung aja kita ngobrol sama Bagman ya. Oke. Okay. Udah ahlinya banget deh ya, Mas Moko Lovers tidak diragukan. Kita pengen tahu sebenarnya lebih lengkap, lebih detail tentang NHS atau Mas Moko okay. Home Service dan juga Naya. Mas Moko Emergency Assistant. Boleh dibantu jawab Bang Ben, apa sih sebenarnya NHS dan juga NEA ini? Oke. Okay. NHS dan NEA ya? Iya. Ada dua. Yang pertama nih, NHS dulu kan layanan yang terbaru. Ya, Mas Home Service. Jadi layanan Mas Moko yang dilakukan di rumah. Tapi sebenarnya ibu-ibu, saudara, adik, kakak semuanya Mas Moko Lover bisa manfaatkan layanan ini baik di rumah, di kantor, di instansi atau manapun juga selama masih di dalam jangkauan Mas Moko terdekat. Nah, memang layanan ini sifatnya harus booking dulu. Kenapa? Banyaknya permintaan-permintaan Kak Cindy. Kami ini sangat mendukung kaum rebahan. Kenapa? Kaum rebahan ini adalah kaum yang pendukung pemerintah, program pemerintah. Jadi pada takut nih, misalnya takut datang ke bengkel, nggak usah khawatir. Kami akan datang ke bengkel, datang ke rumah. Iya kan? Nah, di situ kami akan bisa melakukan pekerjaan yang mana hanya 1 bulan setelah penyerahan kendaraan. Kemudian servis berkala kelipatan 10.000 yang rutin dilakukan dan ini bisa dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, servis-servis ini bisa dilakukan ada di rumah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah jadi sama halnya seperti yang ada di bengkel. Jadi kami juga melakukan balancing juga, kami lakukan pengecekan underbody dengan cara menggunakan dongkrak dan lift juga. Dan layanan-layanan ini kami memang berikan pada Mas Moko Lover sebagai bentuk layanan semakin dekat ke pelanggan. Jadi pelanggan Mas Moko Lover nggak perlu susah-susah nih untuk datang ke bengkel, kami yang akan datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Gitu. Mantep banget Mas Moko Lovers. Wahai kamu-kamu berbahagia. Terima kasih ya sudah mensupport program pemerintah. Tapi tenang aja, pokoknya di sini kita tuh maha pengertian gitu. Pokoknya Mas Moko pengen bikin Mas Moko Lovers itu nyaman. Ya, di rumah aja, udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ntar kita yang datang, yes. Ya. Ini yang penting banget, karena tentunya kita juga supaya menghindari bepergian yang tidak perlu, terus kontak-kontak fisik yang tidak perlu. Nah, makanya ini penting banget. Kenapa? Makanya kita sediakan yang namanya NEA dan juga NHS. Udah ngerti ya, NEA itu apa, NHS itu apa. Jadi kalau misalnya telepon customer service-nya Mas Moko nih, Mbak, saya mau ikut program NEA. Nah, yes. Udah tahu ya, Mbak, saya mau NHS aja. Nah, itu sudah ngerti. Kalau sudah ngerti, ini banyak yang nanya juga nih Pak, Bang Ben, yes, kita masih sama Bang Ben. Kalau tadi kan udah ngomong nih, ini mau lebaran, kaum rebahan pengennya di rumah. Biasa Bang Ben kalau mau lebaran, itu kan selain ditanya, kapan nikah gitu kan. Banyak yang nanya juga, mobilnya kok bagusan nih? Kok mobilnya cantik banget ini, di mana nih benerinnya? Nah, ini banyak banget pasti yang nanya, pengen ketemu mertua, ketemu keluarga, tante, bude, om, mobilnya udah cakep. Oke, okay. Nah, Cindy, aku boleh nambah nggak? Silakan. Oke, okay. Tadi kan aku baru cerita tentang Mas Moko Home Service nih. Nah, Mas Moko Home Service ini kan udah dimiliki oleh 23 cabang yang ada di Jawa Tengah dan Jogja. Iya. Nah, kami juga selama liburan, kami juga punya layanan yang namanya emergency. Sebenarnya bukan hanya liburan aja, tapi kami meyakinkan pelang Mas Moko Lover ya, untuk bisa memanfaatkan liburannya secara istimewa dengan cara antisipasi jika dalam kondisi darurat. Bedanya apa tadi dengan Mas Moko Home Service? Kalau Mas Moko Emergency ya, Assistant ini sifatnya untuk pelanggan-pelanggan yang mengalami kedaruratan di perjalanan. Okay. Mogok di perjalanan karena paling sederhana
nggak bisa starter, kemudian alarm nggak bisa nyalain, atau lampu tiba-tiba mati. Nah, Nasmuku Emergency Assistant ini kami lakukan secara penuh di lingkungan Nasmuku Group yang ada di Jawa Tengah dan juga selama 24 jam. Karena kami memiliki layanan yang sifatnya penanganan ada tiga hal. Yang pertama, solve by phone. Solve by phone ini ketika ada Nasmuku lover yang mengalami permasalahan di perjalanan, melakukan kontak kepada kami, kami akan memberikan informasi-informasi panduan sederhana. Ketika Nasmuku lover belum selesai problemnya, maka kami akan melakukan going inside. Nah, on-site repair ini kami lakukan kunjungan ke unit yang tersebut. Unit ini kami ada batasan waktu tidak lebih dari 1 jam kami harus selesai. Apabila ternyata 60 menit belum selesai, kami akan usahakan untuk tarik ke bengkel atau istilahnya towing. Jadi, kegiatan Nasmuku Emergency ini tidak hanya pada saat lebaran, tapi berlaku juga sampai dengan 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, ya kan? Okay. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah, kalau tadi Kak Cindy tanya body nih, ya kan? Cuman Kak Cindy aja nih yang butuh ke salon. Iya. Mobil juga harus ke salon, ya kan? Tapi jangan khawatir. Untuk Nasmuku lover, kami punya layanan nano coating yang harganya murah nih Kak Cindy. Cuman dari 3 jutaan. Iya. 3 jutaan. Dari untuk, 3 jutaan aja? Betul Kak Cindy. Jadi Nasmuku lovers, komen di bawah langsung sekarang ya. Dari 3 jutaan yang dipercantik mobilnya. Ya, selain itu selama periode ini kami juga punya layanan-layanan yang sifatnya diskon. Biasa kan kaum milenial nih kalau ada diskon nih. Diskon-diskon itu meliputi untuk lampu, kemudian bumper baik depan maupun belakang. Oke. Jadi gitu, Kak Cindy. Ada diskon dan juga ada special price ya. Betul Kak Cindy. Kita bilang ya. Jadi sekali lagi buat yang pengen ngecat mobil ya. Ini kita kasih harga dari 3 jutaan ya? Betul, untuk nano coating namanya, Kak. Namanya jadi adalah nano ceramic coating. Susah-susah deh. Nah, kalau misalnya pengen tahu, penasaran, sekali lagi kita bilang nih ya, komen di bawah. Nanti boleh kalau enggak follow Instagramnya @nasmuku_world, DM langsung ya. Jadi nanya-nanya Bu juga tadi ada diskon spare part body repair, berarti ya, Bang? Betul. Ben? 10%. Tentunya tadi apa aja Bang Ben mungkin boleh disampaikan? Tentunya sesuai dengan tema kali sesuai ini. Tema kali ini. Kaya pasti, okay. Ya kan kaya. Kemudian ada Ras. Oke. Okay. Ada Avanza. Ya kan? Ada Sienta dan enggak lupa Innova. Wah, itu dia. Kan. Tenang aja ya. Nasmuku lover saya yakin di rumah itu udah ada mobilnya semua karena udah tahu ya Avanza itu mobil sejuta umat pasti semua rumah ada ya. Innova juga udah jadi favorit banget tidak hanya di kalangan pribadi tapi juga korporat tuh banyak banget yang pasti punya Innova. Jadi kalau misalnya pengen repair, pengen termasuknya ya bisa langsung kontak aja, bisa langsung telepon customer service atau mungkin bisa DM atau komen sekarang di bawah ya. Nanti kita hubungin. Nah, itu tadi berarti untuk diskon spare part. Yes. Terus misalnya nih ngomong-ngomong ya Bang Ben, ini kan sini juga kebetulan aku itu pengguna juga Toyota. Nah, ini kalau misalnya nih mobil lagi dipakai nih, terus tiba-tiba di jalan gitu kan namanya juga lagi lebaran, mungkin parkiran keluarga nih agak penuh gitu ya, karena kan om tante dateng gitu kan. Karena kan kebetulan kalau keluarga saya di Semarang semua nih, gitu ya, jadinya nggak kemana-mana. Nah, terus lagi parkir baret. Penyok. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu kira-kira ada promo asuransi nggak sih Bang Ben? Nah, saya yakin Nasmuku lover pasti juga mengasuransikan namanya kendaraan istimewa kan juga harus dilindungi oleh asuransi. Betul. Jangan khawatir, untuk Nasmuku lover yang mempunyai asuransi untuk kendaraan bodinya, yang harus dilakukan pekerjaan bodinya, ada diskon, free OR 1. Satu senilai ya 300.000 lah free OR-nya, tapi minimal memang ada dua perbaikan dua panel ya yang harus dikerjakan di bengkel. Gitu Kak Cindy. Jadi intinya ada asuransi khusus untuk Nasmuku lovers ya. Dari unit itu adalah di cover oleh asuransi, tentunya pelanggan harus melakukan pembayaran yang namanya on risk. Nah, biaya on risk ini yang kami lakukan pemberian gratis ke pelanggan senilai satu kali nilai on risk. Nah, pekerjaan panelnya minimal ada dua panel. Untuk lebih jelasnya nggak usah khawatir. Wah, ini bisa nggaknya? Mampu nggak? Atau bagaimana? Datang saja ke Nasmuku terdekat yang ada body repair. Karena di masing-masing kota pasti akan ada satu bengkel body repair. Oke, gitu kan? Jadi bisa langsung Nasmuku lovers datang aja ke dealer terdekat ya buat nanyain lebih lanjut.
Hai Kay, lagi di mana? Aku di rumah, kenapa sayang? Sini dong, aku lagi di kafe deket rumah kamu nih. Kita lama banget gak ketemu. Kay gak bisa deh, soalnya aku hari ini mau servis mobil. Ih, kudet banget sih, kan ada Nasmo Home Service. Hah? Oh iya juga ya. Yaudah deh, tapi kamu jemput aku ya. Manja banget sih, yaudah nanti aku jemput kamu ya. Oke, aku tunggu. Bye, tunggu. Ini adalah layanan Nasmoko yang bernama Nasmoko Home Service. Kalian bisa melakukan servis dimanapun dan kapanpun. Mau di rumah, di sekolah, di kantor, dan dimanapun. Kalian bisa melakukan penggantian oli, engine tune-up, technical check-up, servis berkala, balancing roda, penggantian aki, cabin treatment, dan cabin air disinfektan. Layanan ini tersedia di seluruh cabang Nasmoko di Jateng dan DIY. Gratis biaya kunjungan dan servis ringan. Untuk mendapatkan layanan ini, kalian bisa melakukan booking online dan booking via telepon. Segera hubungi Nasmoko terdekat di kota kalian. Thank you banget ya. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, ini juga. Saya juga ada salah satu kaum yang menanyakan. Saya juga Nasmoko lovers loh di sini ya. Nah, ini kan banyak yang nanya tentang promo deal cermat. Yes. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak, ya, promo deal cermat itu apa? Jadi dasar pemikiran kita waktu mengeluarkan program deal cermat ini adalah bagaimana deal cermat ini bisa membuat teman-teman Nasmoko lovers dalam memilih kendaraan itu jadi semakin mudah lagi. Jadi kenapa semakin mudah? Karena tadi kita punya program yang bisa kita manfaatkan dengan cara cicilannya ringan. Setelah itu, selain cicilan ringan, pelanggan juga bisa nanti pada saat menjual kendaraannya kembali 3 atau 4 tahun lagi langsung sudah ada sarana untuk diperjualbelikan, sehingga tidak perlu lagi mencari siapa sih yang nanti mau beli mobil saya, siapa nanti yang mau mobilnya kalau harganya turun gimana. Nah, dari situ dan juga nanti ada juga promo program servis selama 3 sampai 4 tahun itu. Nah, dengan ikut program di Cermat ini nanti melalui rekanan kita yang ada di Nasmoko atau galeri, dan melalui juga leasing kita yang melalui TAF dan ACC, Nasmoko lovers bisa juga menggunakan fasilitas ini tanpa perlu repot-repot memikirkan nanti 4 tahun lagi mobil saya mau diapain ya gitu ya. Itu sih Mbak Cindy. Jadi banyak sekali juga customer-customer yang sudah mulai banyak nelpon ke 24 cabang yang ada di Nasmoko terkait dengan deal cermat ini. Jadi sekali lagi
silahkan dimanfaatkan momen yang luar biasa ini sekarang. Oke, jadi selain itu ini banyak yang nanya juga nih Pak, benefitnya tuh apa aja sih? Katanya ada angsurannya ringan. Betul. Terus katanya ada dapat proteksi juga, itu kayak betul. Gimana Pak? Jadi gini, dengan ada adik cermat ini nanti ada angsuran, potongan angsuran ya saya bacakan ya. Biar sekaligus tidak ada yang miss gitu ya. Yang pertama adalah angsurannya sangat ringan karena jaminan nanti di tahun ketiga atau tahun keempat setelah pemilikan kendaraan itu akan dijual atau diserahkan kepada rekanan kita untuk di appraisal kembali, dan setelah di appraisal uang appraisalnya tadi akan dijadikan DP untuk kendaraan mobil yang baru lagi, sehingga mau beli mobil baru selama 3-4 tahun kembali itu sangat mudah sekali. Terus yang kedua ada proteksi secara paket servis dan juga asuransi secara komprehensif. Jadi selama ini kan paket asuransinya itu adalah total loss only. Jadi ini sudah 3-4 tahun sudah komprehensif. Jadi mau amit-amit kalau ada kecelakaan atau apa, itu semua sudah tercover semua. Dan yang pasti adalah tadi, jaminan harga jual mobil kembalinya itu pasti di atas rata-rata. Karena apa? Karena ada track record dari bengkel resminya Nasmoko, nanti diperiksa oleh orang-orang terbaiknya Nasmoko, sehingga mobil itu nanti kalau di saat dijual kembali harganya juga tinggi. Jadi tolong dimanfaatkan untuk Nasmoko lovers yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Itu Mbak Cindy. Mantap banget. Jadi ini keren banget ya, karena paket Dio Cermat ini tuh bisa dibilang yang paling diidam-idamkan gak cuma sama kita-kita aja nih ya Nasmoko lovers, tapi teman-teman milenial nih yang suka ganti mobil. Aduh, mobilnya udah ada yang baru nih. Mobil udah jalan 3 tahun harus upgrade dong. Nah, ini penting banget dan ini kayaknya cocok banget nih buat teman-teman atau Nasmoko lovers. Kaum-kaum milenial rumah aja tapi mobil ganti-ganti. Ini aku merekomendasikan banget ya untuk ikutan paket Dio Cermat. Nah, ngomong-ngomong untuk paket Dio Cermat ini tuh bisa gimana caranya gitu Pak bisa dapetin? Nah, sesuai dengan tadi, sesuai dengan filosofi anak gaul zaman sekarang gitu ya. Filosofi anak gaul sekarang itu kan hari dealer terdekat di tempat tinggal Nasmoko lovers semua. Setelah itu di telepon wiraniaga terbaiknya atau wiraniaga yang sudah kenal atau wiraniaga yang sudah pernah melayani Bapak Ibu semua, di telepon aja langsung tanpa perlu ke dealer, semua data juga bisa ditransfer, semua bisa difoto. Jadi tinggal hanya dengan jari aja. Semua Nasmoko lovers bisa memiliki kendaraan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Aduh, kayaknya ada yang ulang tahun nih. Mau beli mobil baru? Iya, rencananya sih saya mau beli mobil baru. Cuma mobil yang lama belum laku. Oh, oke. Tenang aja. Tapi kamu udah tahu belum sama yang namanya program Deal Cermat dari Toyota? Apaan tuh? Nah, dengan program Deal Cermat dari Toyota, ini banyak sekali keuntungannya. Yang pastinya adalah, kamu pasti akan mendapatkan garansi harga jual kembali dari Toyota. Jadi kamu pasti bisa trade-in dengan harga yang sangat menarik. Dan juga jangan lupa, kamu juga bisa mendapatkan DP hanya 20% dengan cicilan dari 2 sampai dengan 5 tahun. Ya, proses kendaraan Bapak sudah selesai. Terima kasih sudah menggunakan program Deal Cermat. Semua biaya servis Bapak gratis. Sudah beres ya? Sudah beres ya? Semua Pak. Okay. Ya. Permisi untuk kelengkapan dokumennya. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Mari. Bro, halo. Apa kabar Bro? Baik. Habis servis? Iya, barusan selesai. Oh alah, tapi tadi aku dengar kok ada gratis-gratisnya Bro. Kan ada program Deal Cermat. Hah? Program apa itu? Nah, dengan program Deal Cermat, kamu akan langsung dapat paket servis berkala seluruh bengkel resmi Toyota di Indonesia gratis. Ah, kering. Bro, kenapa wajahnya kusut banget? Ah, ini nih, saldo tipis mulu. Bisnis sepi, biar cicilan mobil tambah susah. Waduh, lu udah tahu belum? Sekarang ada program Deal Cermat dari Toyota. Hmm?
apaan tuh? Nah, dengan program Deal Cermat dari Toyota, membuat Anda bisa mendapatkan mobil Toyota impian Anda dengan lebih mudah. Ya, karena di program ini, Anda akan mendapatkan cicilan lebih murah sampai dengan 30% dibandingkan dengan kredit reguler. Ya, jadi tunggu apa lagi? Yang penting adalah angsuran terbayar, saldonya aman. Gak apa, Mbak, gak apa, santai, santai, santai. Untung saya udah ikut program Deal Cermat. Apa itu ya, Mas? Nah, dengan program Deal Cermat, kita akan merasa lebih aman dan nyaman karena setiap unit Toyota akan mendapatkan asuransi all-risk atau bebas resiko. Kamu akan langsung mendapatkan garansi jaminan harga jual kembali. Jadi kamu bisa gonta-ganti mobil Toyota kamu kapanpun juga. Wow, serasa sultan ya. Kita akan merasa lebih aman dan nyaman. Kenapa? Karena setiap unit Toyota akan mendapatkan asuransi all-risk atau bebas resiko. DP ada 20% dengan cicilan dari 2 sampai dengan 5 tahun. Dengan program Deal Cermat, kamu akan langsung mendapatkan paket servis berkala di seluruh dealer Toyota di Indonesia gratis. Jadi kamu udah nggak perlu lagi bingung bayar biaya servis. Beli Toyota di Nasmoko. Mudah, lengkap, nyaman. Segera kunjungi dealer Nasmoko kesayangan Anda. Deal Cermat, solusi hemat, mudah, tenang.